Oh, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh guys, bersama saya Gokil Abid Bajindul Vlog. Oke, jadi di kesempatan kali ini alhamdulillah ada murid baru, murid yang kelima, yaitu namanya siapa mbak? Mbak Sherly ya, kelas berapa? Wis lulus atau masih sekolah atau gimana mbak? Masih sekolah, kelas? 11. Kelas 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti SMA kelas 1. Kelas 2 SMA ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya dipercaya oleh orang tuanya dan juga mbaknya sendiri ini juga niat fokus karena ada mobil tapi nggak bisa pakai ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya ingin mempelajari sampean mbak, yaitu mempelajari tentang gimana posisi nyetir yang benar, nggak hanya nyetir, jadi kita harus juga tahu tentang perawatan mobil, oke? Okay? Sebelumnya udah pernah megang mobil? Sudah. Megang tok ini loh ya. Megang tok. Oke, jadi nggak usah bertele-tele, nggak usah panjang lebar. Kita yang dibuat belajar yaitu unitnya ini mbak. Ini nih Toyota Kijang Innova, transmisi manual, bahan bakar solar, oke? Okay? Anggap aja ini mobilnya sama. Tak suruh kita mengetahui interior, sebaiknya kita mengetahui eksterior yang bagian mesin. Dibuka kape mesin. Langsung diwarai kontak. Buka kape mesin. Enggak usah. Enggak usah malu, enggak usah minder, dibuka ndang. Ora iso omong. Kayak iso ngomong. Ora ngomong. Gurune gambus iki. Dan ini kan ada remote ya. Ini kontak, ini disertai remote. Nah, nek ini ngunci. Nah, ini buka. Oke. Jadi dibuka dulu lalu dibuka. Oke. Nah. Tek. Oh, wis gak apa-apa, gak usah ngono. Bisa enggak? Lah, oke. Tahun 2 ya, Sir. Anggap aja mobilmu, Sir. Jadi kayak ngene ya. Terus nek buka kap ya. Nek buka kap itu kan ada kodenya ini. Iki gambar bensin, berarti buka tutup bensin. Iki buka kap mesin, dibuka. Ditarik. Oke, sip, bun. Udah ya. Oke, kita ke sini. Caranya buka. Di sini kan ada itunya, ada tombolnya gini sih. Ketok mulai. Eh, anggap ketok lah. Penting gerakan ini ya. Dibuka gini. Dipasang. Masih acah wedok, nggak mau bisa nyupir tok tadi ya kudu ngerti perawatan. Nah, tek. Aku ya ora tau diwarengi ini. Oke. Beda mah nek belajar kudu tenan, kudu ngerti nek sampean kan opo-opo wis opo jare aku kan ya. Iya. Oke, jadi mesin mobil kayak ngene iki, Mbak. Jadi yang pertama, kita harus ngecek air radiator. Jadi iki radiator. Fungsi air radiator iki kaya apa? Gawe mesinnya ben gak gampang panas. Jadi apapun mobilnya pasti ada yang namanya air radiator, ya. Ini enak ukurane full ambek low. Nek low ditambahi, nek full berarti wis cukup. Oke. Okay? Air radiator, terus kemudian ini apa ini? Bukan. Ini minyak power steering. Jadi minyak setir, jadi putrane ben enteng. Nek iki sampai kentekan, putrane setir abot. Kan wis power steering lagi. Kemudian ini juga penting. Ini minyak rem. Ya. Jadi sampean kudu waspada. Apapun mobilnya mesti enek minyak rem. Nek minyak remnya sampai entek, engko nek pas sampean posisi mlaku ngeremmu gak iso pakem. Ya. Harus ada minyak rem ini enek low max. Jadi enek takrame sampean tinggal rem. Ya. Oke. Okay. Terus sebelum jalan kita harus ngecek oli. Nah, setiap mobil mesti enek sing gawe ngecek oli. Ini kan ada titik 1, titik 2. Nek oli ini sama ke titik 1, berarti tandanya kurang oli. Mesinnya sama nenek sing bocor. Standar oli harus di titik 2. Sini ya. Berhubung ini mesinnya mau wis dipakai jalan, kan mesinnya wis buyar kabeh oline. Jadi ngambrak dari sini. Setiap pagi dicek wajib ke sini ya. Oke. Okay. Paham? Paham. Sebelum nyetir mobil, apa yang diperhatikan? Ngecek mesin. Air radiator. Ayo.
Ayo ya, apa ya? Cuman muter. Ndang apa ya? Yo, iki air radiator. Iya. Kudu no full. Ya, terus? Oli. Oli ini kudu berapa titik? 2. Kudu 2 ya. Terus? Nek gak ngerti jenenge didude enggak apa. Itu minyak rem. Minyak rem harus full. Oke, terus iki? Setir. Power steering diwoco ya, power steering jadi kayak setir. Paham? Paham. Enak sing takokne? Insyaallah. Engko nek di tes kudu ngerti kabeh ya. Nah, iki kok gak ngerti, kok gak iso tes selanjutnya. Jadi iki definisine. Paham? Oke. Okay. Ya. Wes paham? Bagi mesin? Insyaallah. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap interior ya. Oke, kita mau ke interior. Oke, Dek. Nah, jadi kita udah masuk ke bagian dalam mobil, ya kan? Siapa yang ngerti semua arti tombol no ini? Ngerti apa? Insyaallah. Iki gawe apa? Nah. Iki sak rene, iki area AC. Ya. Nek di sini menandakan apa iki? Panah ke bawah. Ke samping. Ke samping, ke kepala ya. Iya. Jadi ini tujuannya ke kepala. Jadi arah angin itu ke kepala doang, di sini doang. Kalau diputar ke sini, jadi menunjukkan ke kepala dan kaki. Iya. Jadi kepala sama kaki dingin. Nah, ini logonya kipas. Ini blower. Low high. Nek high ini berarti blowernya banter. Ya kan? Nah, ini logonya ke freon, ke pendingine. Iki kipase tok, iki pendingine. Nek pendingin kok kakno, nek kipase gak kok kakno, ora makan. Nek kipase dinyalakno, pendingin gak dinyalakno, oleh nggur angin panas. Ya. Ini AC, ini tombol hazard, ini radio, audio. Terus ini wiper itu ini kaca. Terus ini lampu utama. Tek. Sini. Enggak. Depan. Cobain kiri kanan ada halangan enggak? Kiri kanan gini goyang. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Ini kan bebas. Jadi ke depan. Nol. Nol lagi. Ayo fokus ya. Ya wis. Masuk satu. Gimana? Mentok? Sini mentok. Ya, mentok terus depan. Oke. Ya, berarti satu. Kiri mentok. Jadi ini ya. Kita kan ada di tengah, ya kan? Pegang sini. Kita posisi ada di tengah. Jadi di sini kosong, nggak ada halangan ya. Posisi kita di tengah. Kalau kita ke satu, sini. Mentok, terus? Depan. Oke, satu ya. Iya. Dibalikan ke nol. Oke, nah ini nol, ya. Naik masuk tiga. Tinggal ke depan. Tiga ya. Nol lagi. Oke, kocak. Dikocak, nah, bebas ya. Kiri kanan bebas ya. Kita masuk 4. Oke, ini yo, ini kan gak bebas loh. Paham ya? 0. Oke. Satu kali aja, jadi dirasa nih kan nenek ugel-ugel, gletek-gletek ya kan. Ini tap. Berarti 3. Heeh. Tap. Tap, ini 4. Oke, nol nih. Nah, wes. Dek, satu kali doang. Kita masuk 5, piye? 5. Padahal garis ini. Nah, itu berapa? Itu 3. Balik lagi di nol nih. Nah, ini 4. Nah, ini nol. Garisnya 5. Kita masuk 5. Mentok. Mentok. Nah, itu 3. Jadi mentoknya gini. Pegang. Mentoknya gini. Kita kanan mentok, ya kan mentok, ya. Terus baru didorong ke depan, baru 5. Kita nol kan? Oke, kita masih tahap pembelajaran ini ya guys ya. Okay. Jadi sebelum kita jalan, kamu harus mahir di sini dulu. Aku kepingin masuk 1. Oke, gak usah pakai tenaga, yang penting kan ada gledek-gledek. Cuma 1 aja setane. Coba sini, pegang gini. Ini dilihat ya. Masuk 1. Tep, kan mentok.
kan mentok. Baru ke depan, tetap satu. Masuk dua, tetap sini mentok. Terus kita ke belakang. Nah, dua. Masuk tiga. Depan. Di depan dinolkan dulu gini, ya biar gini. Tinggal ke depan doang. Tetap. Berapa berapa? Tiga. Tiga. Empat. Tetap. Nah, ini kan nol. Ya. Tinggal mundur. Gini. Ya. Empat. Oke. Okay. Nol. Tendang. Oke. Okay. Kebablasan. Nah, coba kiri kanan. Kiri kanan longgar enggak? Dicek. Ah, ini nol. Tapi kan gue tangan kanan loh. Loh enggak apa-apa, sama saja. Sama oh, saja. Sama saja. Kan aku bantu ngopling, Mas. Masuk satu. Oke. Okay. Dinolkan. Oke, okay. Tiga. Tiga enggak perlu di kiri kanan enggak perlu, oh, tinggal maju. Oke, okay. Nol. Oke, okay. Empat. Oke, okay. Nol. Oke, okay. Masuk dua. Oke, okay. Paham? Mudeng loh. Nol. Kebablasan, iya kan? Ada ugel-ugel, geledek, geledek, geledek. Nek, geledek, geledek. Berarti kan dua kali, berarti itu masuk ke selanjutnya. Lima. Itu berapa itu? Aduh. Itu tiga. Oke. Okay. Nol. Oke. Okay. Mundur. R ini mundur. R mundur ya, mundur. Itu berapa? Empat. Ya kan? Soalnya kan nggak ada tekanan ke sini kamu. ini kan tepat di garis ini kan? Iya. Berarti mundur gimana? Tep. Oke. Okay. Paham? Paham. Nol. Oke. Okay. Satu. Oke, okay. Nol. Oke, okay. Empat. Empat, oke. Okay. Tiga. Oke, okay. Dua. Dua. Itu berapa? Empat. Oke, okay, paham ya? Paham. Paham dari sini di nol nih. Oke, okay, ada pertanyaan atau begini? Belum. Gak ada pertanyaan, ya aman ya. Oke. Okay. Habis itu pertama 11. Oke guys, mungkin gitu dulu ya. Ini aku masih belajarin di sini, oke? Okay? Thank you buat teman-teman, sukses selalu. Bye. Bye.